Pulang mudik, pingin banget bikin oseng daun singkong. Cus, langsung kita eksekusi. Yang pertama, di sini aku mau bikin bumbu halusnya. Untuk semua bahan sudah aku tulis. Aku sukanya diulek kasar doang kayak gini. Lanjut, ini aku udah didihin air, kemudian mau aku masukkan daun singkong yang sudah dipetik. Biar cepat empuk, di sini aku mau tambahin garam dan baking soda, takarannya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian diaduk rata lagi dan mau aku rebus sampai empuk. Setelah empuk, ini mau aku tiriskan, kemudian mau aku cuci pakai air dingin, aku peras dan aku kepal-kepal. Nah, bentukannya seperti ini setelah aku kepal-kepal. Kemudian ini mau aku iris-iris lagi supaya lebih kecil ukurannya dan lebih enak makannya. Kemudian di sini aku udah panaskan minyak goreng. Aku mau goreng dulu udang rebon atau udang papainya. Ini aku mau goreng sampai garing. Cukup seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Sisa minyaknya aku pakai untuk menumis bumbu halusnya. Kemudian tambahkan air dan aduk lagi. Setelah itu tambahkan garam, penyedap, dan gula merah. Aduk rata, kemudian di sini mau aku tambahkan air lagi supaya gula merahnya cepat larut. Setelah semua bumbunya larut, kemudian masukkan daun singkong, jangan lupa diawur-awur supaya tidak menggumpal. Kemudian aduk rata. Tutup dan masak dengan api sedang. Di sini aku masak kurang lebih 10 menitan ya. Tambahkan udang papai goreng, kemudian aduk rata dan matikan kompor. Jangan lupa dicicipin rasanya sudah pas atau belum. Selamat mencoba. Assalamualaikum.